adalah salah satu potensi. Sinyal lemennya justru positif. Kita menginginkan adanya kolaborasi, pemasarannya mungkin, kemudian packagingnya mungkin seperti itu, agar apa? Agar harganya cenderung stabil. Itu kemudian kita akan memberikan mereka sentuhan-sentuhan teknologi. Contohnya tadi kan saya lihat mereka masih manual, pembandingnya adalah antara sekam, kemudian serutan kayu dan kohe. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak mudah terkena jamur. Itu yang ke depan pasti kita akan datang lagi ke sini untuk melakukan pembinaan-pembinaan.